dia tuh tingkat. Tingkat ya. Kayak gak yakin lu. Sekarang gue di hall 3 nya saya bakal melihat-lihat truk bis untuk mobil-mobil tidak usaha. Ini buat angkut apa, bro? Sampah. Lihat ke dalamnya ya, seperti apa sih bis ini, bus double decker. Wih, antrinya banyak banget. Mau masuk antri dulu ya, biar lihat dalamnya seperti apa, pengen merasakan bis double decker yang katanya ini buatan asli Indonesia semuanya. Decker. Ini nyaman ya duduknya. Nyaman. Sampai gini. Ya udah. Oh, jadi kalau misalkan kita lagi tur-tur jarak jauh bisa juga nih pakai mobil kayak gini ya. Aman. Ini mesti di lantai yang satu. Nanti kita ke lantai atas. Cukup nyaman duduknya. Di bawahnya 60 seat, di atasnya 60 seat. Yang diam seat down. Yuk kita ke atas. Ada apa di atas? Katanya sih ada snack di atas, dibagiin. Iya juga nih ya. Dapat kopi. Oh, penuh. Oh, ada toilet juga nih. Sekarangnya toiletnya juga ada. Tutup. Beneran toilet? Yuk kita ke atas. Tapi emang buat pecinta-pecinta bis itu, kalau menemukan sesuatu yang baru di dalam bis itu bakal menyenangkan sekali. Salah satunya mereka di depan ya. Oh, depannya seperti ini. Sunscreen diur. Sunscreen. Ada supir. Gak ada supirnya dong. Sebenarnya apa sih yang lo lihat dari bis ini? Kalau gua sih desainnya asli Indonesia. Asli Indonesia. Iya. Nyaman ya. Nyaman. Menarik. Betul. Kalau ini menarik. Sih lebih cinta bagus Indonesia. Interiornya. Interiornya ya. Legacy. Harganya berapa? Ada tahu? 3 miliar. 3 miliar coy. Termasuk mesinnya. Mesinnya. Ini kalau misalkan dipakai buat transportasi umum di Indonesia, kira-kira harga yang pas berapa ya tiketnya? Ongkosnya. Jakarta Bandung lah, sabaraha? Jakarta Bandung. Berapa? 120-an lah. Sama travel, elep biasa. Tapi kalau misalkan itu harusnya segitu juga cukup ya. Asal yang punyanya pemerintah, jangan punya swasta. Biasanya pasti lebih mahal. Kasihin ke Damri aja. Nah, maksudnya Damri. Kalau Damri bisa 120 ya. Double decker asli Indonesia. Satu orang berangkat Damri. Berangkat. Tuh, udah PNS.
Pasti ada ini ya. Buat nyimpen-nyimpen barangnya. Cukup luas. Iya, juga bisa dibuka di atas. Oke, di seberang saya sudah ada penumpang yang menuju Boyolali. Selamat siang, Mbak. Dengan Mbak siapa? Jangan Pak dong. Siapa? Dengan Mbak siapa ini, Pak? Dengan Mbak Dita. Mbak Dita, ini nama bisnya apa, Mbak? Dua R apa? Legacy SR2 Double Decker. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya dia tuh tingkat. Tingkat. Karoserinya buatan asli Indonesia. Iya. Terus harganya menurut saya affordable. Berapa affordable tuh? 3M ya? Iya. Ya untuk di sekelas ini affordable lah. Iya. Selama pameran Gaikindo ini udah ada yang beli? Katanya sih udah, cuman itu kan salesnya ya. Iya. Ekspansi ke orang Bandung ya, Mas. Kayaknya sih udah. Udah ya. Selain yang tingkat itu, menurut lo apa yang membuat nyaman lagi, Mbak? Lagi ya. Tempat duduknya juga nyaman ya? Iya, tempat duduknya nyaman. Bisa nyaman tuh. Terus buat banyak. Tau nggak apa yang membuat bus ini nggak nyaman? Apa? Kalau duduk samping mantan lo. Nah, iya, nggak nyaman itu ya. Kalau misalkan gua di sana permintaan nih, ya misalkan ini jadi bis umum nih ya, dari Jakarta ke Bandung atau ke Surabaya, menurut lo harga yang pas berapa tiketnya? Harga yang pas. Kalau buat naik bis ini ya? Aduh, aku nggak tahu kisaran harga bis sih. Iya. Jarang naik bis soalnya, jadi nggak tahu kisarannya berapa sih emang. Ayo udah, kamu kalau nggak naik bis, naik pelaminan aja ya. Naik pelaminan aja cocok kayaknya. Oh, iya. Kalau naik bis tuh ya bisa, terserah lu bebas. Menurut lu start ini enaknya berapa nih? Gak usah samain naik bis ini dengan fasilitas yang ada di bis ini. Kemana? Ke Surabaya lah. Surabaya. Jauh kan Surabaya kan bisa 12 jam lebih tuh. 500.000 kali ya? Nggak tahu deh. Ya, 500.000-an. Bisa jadi. Close, nyaman. Close. Dia sambil duduk sambil megang close. Penjaga pintu depan. Close, Michelle. 60 seat di atas, 60 seat di bawah. Dan yang banyak minatnya adalah anak kecil juga yang pada senang naik bis umum. Makasih ya, Mbak ya. Iya, sama-sama, Pak. Nggak naik pelaminan. Dia malu.